warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yunti dalam channel Dunkea. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya coba lagi ya eksplor hutan. Kebetulan hari ini kita masih tetap collab dengan Bung Egi ya, channelnya Hutan Borneo. Tim kru saya juga banyak yang turun. Nah, hari ini juga kita bersama Mas Nur juga ya, salah satu juga hobi juga di tanaman hias kadal. Ini lengkap saya, protokol ada, pemanang, terus di kameramen ada Rian dan Eko. Kru kita turun semua pemirsa. Jadi jangan lupa di like, subscribe, and comment serta di share video kami pemirsa. Ya, ada tambahan lagi? Lanjut. Ya, kita terus lanjut membuat video tentang alam ya, terutama di tanaman hiasnya ya. Terus lestarikan alam, budayakan tanaman hias. Di atas sana tuh ada kedaka tuh. Nah, kita hidupkan lampunya biar nampak. Pak, tenang, anggrek kali, Pak. Mana? Hah? Anggrek lah tuh. Tuh, ada jenis jamur juga bisa tuh di depan ya, jenis jamur super ya. Ada lah tuh, kita dapat ya jenis siri silver. Nih skindapsus ya, skindapsus. Coba kita lihat dulu. Ini pun saya, kita dapat salah satu jenis skindapsus ya. Ini warnanya silver pemirsa. Itu banyak juga tuh. Depan. Kita lihat dekat pemirsa biar jelas warnanya ya. Tuh. Warnanya silver ya, skindapsusnya. Ini ada juga nih. Ngambat dah. Siap. Panjang. Udah mulai. Bisa, hari ini kita berpetualang lagi di hutan ya. Ini kebetulan saya bersama tim lumayan banyak. Hari ini kita masih collab dengan Bung Egi ya di channelnya Hutan Borneo. Terus channel kita Dunti ya. Sehat. Kebetulan hari ini kita ada bersama Mas Nur, ada bersama protokol saya, kameramen saya dua-duanya ada ikut ya. Hari ini kita baru sekitar 20 meter ya masuk hutan. Coba lihat dulu hutannya. Seperti ini model hutannya bisa. Kayak ribu salah. Kayak ribu salah, gym 2 ya, gym 2. Ini pas di atasnya kita ketemu salah satu jenis sirih, misalnya sirih atau lebih dikenal dengan skindapsus ya. Kebetulan di tempat ini beda pemirsa silvernya. Coba lihat ini salah satu contoh. Ini ya. Silver ya, warnanya silver. Yang paling kuat sekali sih di bawah itu yang paling kuat warnanya silver bisa ya. Jadi ikuti terus perjalanan bisa. Kita baru masuk 20 meter sudah ketemu ya salah satu jenis ya skindapsus berwarna silver. Jangan lupa di like, subscribe, and comment serta di share video kita.
Pengkolas surat. Nah, itu ada jenis alokasia depannya. Sama? Nah, alokasia bukit di sana. Alokasia bukit. Kita kan shot ya, pas di atas bukit kan. Pas di atas bukit kita. Oh, ini. Aku lebih pakai plus, Pak. Sam. Potang loh, Mas. Wih. Yung, yung. Monyet tuh. Yung. Sama. Bisa? Kan? Iya, kita menemukan salah satu jenis alokasia bukit. Ini belum saya bentuknya. Nih, ya. Nih. Coba lihat. Warnanya mantap, ya. Itu ada suara burung ciong, pemirsa. Tuh, dengar tuh. Ciong bukit. Ini mantap nih, ya. Oh. Baik, Pak, baik. Lari. Kok. Pemirsa. Ikut lagi, kok. Pemirsa, ini ada tim saya, ada Rian, ya. Itu ada Bung Egi, channel yang kita berdua. Jangan lupa yang pemirsa ya, di like, subscribe tuh, ya. Itu ada alokasia, depan sini. Mantap tuh. Alokasianya hijau. Jangan lagi coba bawahnya Bung Egi. Merah. Mantap tuh. Luar biasa. Habis ini. Ken. Oke, pemirsa, sekarang kita nemu alokasia silver. Coba ini gimana? Ini alokasia silver. Bulat. Ininya merah. Dah, udah baik. Cantik. Oke. Mantap. Oke. Sip. Ini pemirsa ya, kita kalau di hutan tuh biasa ketemu jenis flora fauna yang beragam jenis lah. Kebetulan pada hari ini kita ketemu salah satu jenis fauna ya, kelelawar pemirsa. Ini yang aneh pemirsa, kelelawarnya berwarna silver. Tuh coba lihat deh. Nah tuh coba lihat, ini hidup pemirsa. Dia nengok api dari kamera kita, terkejut dia. Tenang bro, kita cuma ambil video bro. Oke. Yorai. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Coba lihat matanya pemirsa. Udik. Wah. Kelawarnya. Coba lihat. Mantap nih. Wih. Kali ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Siap lagi, Kak. Oke. Aneh kan juga kan? Aneh juga kan? Coba lihat kita semua. Philodendron. Jadi sebumbun bisa hampir sama dengan warna daun, ya. Susah rawatnya. Ini lagi. Sudah. Bumbun forever tuh ya. Ini ada apa nih? Ini saya beri bumbun ya. Barang ini hampir tidak nampak misalnya, hampir kamuflasi dengan alam sekitar tuh. Nih. Ini juga ya. Budiri aja kita doang lagi.
Apa? Kita dapat anggrek tulis saya. Nih. Ah, tuh. Lihat tongkolnya. Oh, tuh. Ya. Yang anggreknya besar juga nih. Ya. Anggrek apa ini kurang tahu kita nih. Kita nemukan alokasia lagi. Tulang putih. Tulang putih bawahnya agak merah. Nah, kita cari lagi ya, Nisa. Biarkan di alamnya. Tetap lestari. Oke, Nisa, itu depan tuh. Ya, pohon buka. Nah, biarkan dia besar, Nisa. Biar tertani. Kayak apa ya, Nok? Buka mereka kayak biar, Nok. Atas juga ada kedaka tuh. Nama tuh. Mau pakai lampu, oh, masih belum mampu buat potang tanah. Terus ya, Megi. Wah, lanjut lah. Kita mau dapet kayak merah. Oke ya, lu. Keren. Sirih 500. Di sini menemukan tanaman jenis baru. Apa tuh, Bro? Kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Mantap ya. Tuh, di hutan sini besar ya? Iya, besar. Ini bawahnya merah. Merah, Bro? Ya. Wah, ini cantiknya. Bawahnya merah, ngerambat lagi. Warnanya juga cerah dominan ya. Mantap. Mantap tuh. Ada warna putihnya. Lestari, Bro. Lestari. Lestari. Nah, tetap. Ini yang namanya sekian pemirsa ya, konten kami pada siang hari ini. Ini kebetulan juga menunjukkan pukul 17 ya, jadi kita akhiri dulu petualangan kita pada hari ini ya. Jadi jangan lupa pemirsa ya, di like, subscribe, dan komen serta di share baik di channel Bang Egi yaitu Hutan Borneo maupun di channel Egi ya. Kami terus ya berjuang untuk mengeksplor alam dan tanaman hiasnya ya. Nah, kita coba ambilnya satu persatu supaya nanti di kemudian hari semuanya udah kenal jenis-jenis dari tanaman tersebut.